Hai, Assalamualaikum. Okey, bersama kami. Okey, hari itu kami akan berkelakar menggunakan bahasa Melayu Sarawak lah. Sebab kami hari itu kami akan berkunjung di sebuah pasar tamu, iaitu pasar tamu Semunjan. Jadi kami akan mengambil video di sini macam ni keadaan wang berjual di dekat pasar tamu Semunjan ya. Dan untuk makluman kita orang lah, pasar tamu Semunjan ya terdapat di dalam salah satu daerah di bahagian Semarahan. Okey eh. Jadi siapa-siapa yang belum lagi melanggan kami pun channel, okey, sila tekan butang subscribe ya pada channel kami, iaitu channel Sisi Rapat. Jadi bersama-sama dengan saya, stay tune. Okey, jangan lupa selesai saja menonton video kali tu, kami akan minta dapat ialah tekan kami pun butang subscribe lah, ataupun butang langgan di channel kami. Dan jangan lupa channel kami namanya channel Sisi Rapat. Kita sudah sekarang di Pasar Tamu Semunjan. Okey, untuk makluman semua, Pasar Tamu Semunjan sekarang tu nya dalam dalam pengubahsuaian. Jadi kini tu nya ditempatkan sementara di bersebelahan dengan Dewan Mesra Semunjan . Jadi siapa-siapa yang nak berkunjung ke Dewan Mesra Semunjan, nak berkunjung ke Pasar Tamu Semunjan, boleh pergi ke bersebelahan dengan Dewan Mesra Semunjan. Jadi bang. Oh,
Berapa payak sekilo? 10 ya, Bos. 10. Oke. Payak. Ya, ya apa ya? 15. Oke, ambil nak 10. Oke. 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 Oke, cek, Bang. Oke, siap. Oke. Okay. Oh, banyak sih lo. Buluh ya. Kujang lelayan. Oke, jadi Bang. Biasa lebih 6 lah. 5. Sotong. Sotong 10. Sotong 10. Okey, sotong 10 bang. Oh. Cepat, cepat, cepat. Tuan Berli, give me your water. Oke, okay, sorry, thank you. Banyak ikan di sini semuanya. Ayam. Ayam potong. Thank you.
Potong. Deng ayam deng. Karena habis tu deng. Banyak itu boleh ke? Boleh ke? Boleh ke? Banyak itu. Tu lakinya. Pinggai dua pinggai. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, mun kita orang mangga nak tu, nak tu adalah merupakan taman pertanian yang dibina oleh Sida Majlis Daerah Semunjan. Taman tu dipanggil sebagai taman botani. Mun kita orang mangga tu adalah merupakan saya si tahu jualah, kami si tahu jual apa ditanam Sida tu di taman botani tu. Tapi itu adalah merupakan gambaran awal baru jadi tanam dalam masa yang terdekat kami rasa lah. Mungkin kita perlu tunggu dalam setahun dua tahun kita nangga apa benda yang ditanam sejak tu. Okey, hanya mungkinnya hidup subur kelak baru kita nangga macam ni hasilnya. Tu adalah merupakan adalah yang dipanggil sebagai taman botani. Di alhamdulillah Semunjan tu sudah beransur-ansur maju, jauh lebih maju daripada yang dulu-dulu pernah kami nangga lah. Mengetahui orang nangga tu lah gambaran taman yang dipanggil sebagai taman botani. Okey, kita perlu tunggu sedikit masa dalam setahun dua tahun kelak baru kita nangganya apakah hasil daripada
taman botani yang diwujudkan di Semenanjung. Jadi syukurlah kita orang yang ada tinggal di Semenanjung dapat pembangunan macam itulah. Alhamdulillah. Okey, mungkin kita akan anggap itu adalah merupakan taman yang dipanggil sebagai taman riadah jugalah. Kami rasa itu adalah merupakan taman riadah yang terdapat di Semenanjung lah. Itu nyempun papan tanda menggambarkan rakyat Semenanjung ataupun penduduk di Semenanjung sayang dengan bandar Semenanjung. Okey, itu kita akan anggap lah nyempun papan tanda simbolik. Menunjukkan rakyat ataupun penduduk Semenanjung tu orangnya nang awesam lah. Okey. Okey, kacak pun patut mungkin kita orang nak ambil gambar nang situ nang steady lah. Okey, kita orang ambil gambar nang kacak.